荒漠。 Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 oleh Rifah. Baik alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Nur Fadilah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz sehat. Alhamdulillah Bang Ali. Ya Allah, bercahaya banget. Orang kata banyak <laughs> hancur. <laughs> ya Allah. Ustaz ini subtema kita ini sebenarnya lumayan tajam nih saatnya. Dan ini menjadi banyak sekali pertanyaan pemirsa di rumah nih ya. Sudah tepat sasarankah zakat kita? Baik, silakan Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. alhamdulillah amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du pemirsa Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka taklim di Cahaya Hati Indonesia iNews. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat guru kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, tema kita kali ini sisihkan hartamu untuk berzakat. Kali ini dengan subtema sudah tepat sasarankah zakat kita? Begitu kira-kira Bang Ali. Iya. Yeah bahwa zakat ini merupakan salah satu kewajiban bahkan rukun dalam Islam. Aqimish shalah wa atuz zakah, begitu perintah Allah buat kita. Dirikan salat dan tunaikanlah zakat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang zakqu amwalakum bizakah. Sucikan ...hartamu dengan berzakat. Kali ini tema kita sangat mantap nih Bang. Mm -mm, benar. Sudah tepatkah sasarannya. Iya. Yeah. Kita melihat fenomena sekarang... ...bahwa kesadaran umat Islam untuk berzakat itu... ...di zaman sekarang terkadang lupa. Bahwa harta yang dia punya ada yang harus dikeluarkan dari zakatnya. Apa itu zakat? Zakat itu sebenarnya artinya kotoran. Jadi kotoran itu harus dikeluarkan. Bagaimana hidup mau berkah, harta banyak tapi nggak pernah dizakatkan. Nah sekarang sasarannya tepat apa enggak kita untuk melaksanakan zakatnya kepada siapa? Kadang ada orang zakat untuk kepentingan pribadi. Kadang orang berzakat untuk hanya memberikan, bukan tepat sasarannya. Ada orang yang janda, mohon maaf nih, kaya dapat zakat. Ini ada anak yatim, kaya dapat zakat. Kenapa? Karena yatim bukan termasuk salah satu golongan delapan asnat. Jadi yang didapatkan dalam delapan asnaf itu ada delapan golongan. Bukannya di antara salah satunya yatim. Bukan. Bahkan disitu disebutkan fukoro wal masakin. Fakir dan miskin. Tuh, kalau miskin masih mendingan bang. Fakir. Alhamdulillah ini aneh ya. Pemirsa bukan turunan orang miskin. Bukan alhamdulillah. Iya ya, tapi fakir. Ya. <laughs> Lebih parah dari miskin. Iya ya bisa ukuran. <laughs> Tuh. Ya Allah. Ya Allah fakir miskin. Ini kadang-kadang enggak -kadang tepat sasaran. Jangan jauh-jauh contohnya. Ini kan sekarang lagi ribut rame nih hmm. masalah pembagian jatah bansos. ya bansos dari uh, negeri kita nih dari aparat kita ada yang ngomong wah wow, udah fotokopi KTP, udah fotokopi KK, kirain gua udah pesembako, kagak taunya mau dikasih jadwal ronda. Iya. Yeah. <laughs> ya Allah, ini nggak tepat sasaran terkadang. Jangan sampai zakat ini nggak tepat sasaran dari delapan asnaf. Salah satunya fukoro dan masakin. Ghorimin termasuk orang yang punya utang. Bang Ali punya utang? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. benar. Cius. 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 Masa sih gak punya utang? Alhamdulillah. Ya hidup itu enak ada utang. Iya ya. Kalau pengen kurus ya banyakin ya ada utang. Ada duit, gak ada duit kita diem aja deh. Ya. <laughs> orang yang gorimin, yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah, Ibnu Sabil orang yang meminta-minta. Kenapa sekarang ketimpangan terjadi di negeri kita? Andaikan saja pengelolaan zakat, yang ada di negeri kita benar-benar dimanfaatkan dengan aturan yang tegas, dengan undang-undang yang tegas. Saya yakin nggak ada yang minta-minta di pinggir jalan, Bang Ali. Benar. Kenapa? Karena ini ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. miskin. Apalagi zaman sekarang, waduh kondisi lagi begini. Luar biasa semua yang kerja di PHK, yang gak, yang gak kerja belum gajian. Eh, ...bagaimana mau gajian kalau kerja. kerja. Iya. Semua serba sulit. Kan ya? Iya. Yeah. Makannya susah. Ya enggak sekarang luar biasa. Apalagi mohon maaf nih. Jangankan ya yang lain gitu. Yang dagang, yang kerja. Ustadz aja juga kadang-kadang miris sekarang ini. Yeah. Jadwal batal semua. Yeah. Mm -hmm, ya? Iya. Jadwal oker ya. Memang begitu. Kalau Ustadz kan begitu. Yeah. Guru Kiai nggak mungkin dia ngomong dong. Yeah, gak punya duit nggak mungkin. Yeah. Dia ngomong malu. Tolong pemerintah pikirin nasib mereka itu guru-guru kita. Ya. Insya Allah berkah dah. Mm. Ya, Sekarang kita lihat banyak guru-guru kita ambil di kampung Bengali mm -hmm. yeah. deh meminta malu ya enggak mm habis -hmm. yang ada dijual-jualin. <laughs> curhat guru ya. Iya, bukan curhat, emang jeritan batinku. Oh ya Allah. <laughs> Pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu, kita lanjutkan kembali bahwasannya... Zakat itu belum tepat sasaran. Menurut informasi dari berita itu eh dari Badan Amil Zakat Nasional target yang perlu di tahun ini 9 triliun untuk penyaluran zakat, tapi tidak tercapai target itu. Kenapa? Karena pertama, kesadaran orang yang berzakat susah. Hmm. Kemudian penyalurannya terkadang amilnya enggak amanah. Allahu akbar. Ini Bang Abi. Allah. Jadi ada yang nyebut ini di sini kita mesti tahu pemirsa, bedanya amil dengan panitia. Hmm. Beda. Karena amil dengan panitia beda. Amil itu yang langsung ditunjuk oleh pemerintah, tapi kalau di musola di masjid penerimaan zakat fitrah itu namanya panitia. Ini mesti dibedakan. Panitia enggak dapat zakat. Ini kadang-kadang wow ngumpulin, yang enggak menerima dan menyalurkan zakat. Kadang-kadang menerima zakat doang fitrah, enggak menyalurkan. Diterima doang enggak disalurin. Kan parah, harusnya bikin sepanduknya di balehonya. Ini menerima dan menyalurkan zakat. Ini menerima zakat fitrah wow dan zakat mal. Masjid titik-titik-titik. Seharusnya menerima dan menyalurkan, saya perlu kasih tahu buat pemirsa mengali ya. bahwasanya panitia beda dengan amil, maka panitia jangan pernah ngambil dari zakat. zakat. Ada lagi salah kapra di kampung, masih ada orang yang bilang e, lu zakat sama siapa? Zakat sama guru, zakat sama ustadz, zakat sama gurunya, sama kiainya, ada yang bilang begitu. Padahal yang disebut kiai guru zakat nggak ada tuh dalam asnabnya nggak ada dalam golongannya. yang ada pokoknya diperlukan fakir miskin dulu dah fakir hmm. miskin apalagi sekarang emang udah kebanyakan yang miskin hmm. makan sore mikirin pagi makan pagi mikirin sore wahai orang-orang yang kaya yang berharta ingat hartamu itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya ada zakat mal di situ, zakat profesi. Nah, ini Bang Ali, iya. uh, profesi host. Nah, iya. ada itu. Udah, udah oh, kalau oh. gaji ada 8 juta atas sebulan, Iya. nah, tuh dua setengah persen. Iya, lah, nih bagi bulanan tau, tahunan ya, kau, kan? apa ya? Bila perlu bulanan dah bulanan bagiin, enak. iya ke ketahuan biar gampang. Tuh, kalau tahunan kan lama terlupa, jadi gede kalau uh, iya. tahunan. mendingan mm -hmm, dengan bulanan dah, kalau ya. 8 juta dua setengah persen dibagi-bagi ini kaum kaum doa apa ya? ya Nah, begini nih nih potongannya, ya nih iya ya. ya. <laughs> aduh 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 ya ya Allah ya Rasulullah mudah-mudahan pemirsa ini kesempatan kita orang yang melaksanakan puasa tanpa melakukan mengeluarkan zakat itu sama aja dia pakai baju enggak mm, pakai celana. Ya Allah. Heeh, mm -mm. mm -mm, enak atasan doang enggak mm, ada bawahan. Lah, disepatin bocah pemirsa. <laughs> nah, mudah-mudahan sempurnakan puasa kita, sempurnakan ibadah Ramadan kita. Selain kita berpuasa, selain kita berzakat dan amalan kebaikan di penghujung Ramadan ini, ayo mudah-mudahan kita bisa senantiasa melaksanakan Tekorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harta yang kita punya ada kewajiban zakatnya apalagi ja, zakat hak anu bang nih zakat fitrah hmm, jangan fitra. lupa zakat fitrah iya. tiga liter setengah iya iya per orang tiga liter setengah per orang abang ngali tiga gantang kali <laughs> baik di guru ada satu dia yeah. pr banget dibuat yeah, kita yeah. nih kadang-kadang boleh nggak sih kita tuh nitipin zakat nitipin ya iya. Yeah. aneh ribet ah nggak mau keliling-keliling atau apa segala yeah. macam aneh titipin iya. Yeah. Itu afdolan mana? Kayak online nah, gitu bisa kan? Online atau iya. kita sama badan-badan zakat. Itu lebih Boleh. hak mana sih sebenarnya? Apa kita nyamperin iya. ke orang-orangnya langsung? Secara, atau ke secara hukum kita zakat nitip sama orang. Yang penting kita niatnya gak apa-apa. Tapi lebih afdol lagi langsung kepada orang yang kita tahu. Bahwa kesehariannya Mata, itu dia iya. memang butuh. Hmm. Butuh makan, butuh sandang, butuh pangan. Hmm. Insya Allah itu yang lebih afdol. Kan ada... Zakat itu yang kita keluarkan antara yang misalkan nitip neng uh -uh. ya gak, lu datang ke panitia zakat di masjid yeah. ya ini nama-namanya uh. nah itu semuanya ditulis mm. ya enggak di situ di di kita keluarkan zakat, kita lafazkan, dan kita juga udah niat dari rumah untuk menunaikan zakat. Itu enggak apa-apa, apa-apa, ya. apa-apa, bang. Tapi afdolnya, afdolnya kita langsung so, bisa, iya. atau memang kita lagi kesibukan ya ada panitia. Mm -hmm. Ya, panitia yang amanah, ingat sekarang banyak panitia yang enggak amanah. Ya Allah. Sisa beras, zakat, fitrah diumpetin, dijual, Wah Bebe, pemirsa, hati-hati, awas, awas ya, awas, bebe. ...bebe awas ya. Iya, iya, iya. iya Baik memang ini yang kalau urusan amanah nih paling, paling PR dunia akhirat ya. ya. Makanya oh, kita harus benar-benar tahu menempatkan di mana. Makanya kalimatnya afdolnya kalau kita sendiri yang menyampaikan. Kalau kita sendiri langsung. Karena tidak semua orang di atas muka bumi ini bisa menerima amanah dengan baik. Benar ya, bang. Ya, kan? Masya Allah. Makanya harta, jabatan, kedudukan kan titipan semua. Ya, titipan benar. udah dijaga baik-baik. Hmm. Jangan bikin sombong titipan apa yang mau disombongin. Hmm. Ya enggak kita lahir ke dunia enggak mm -mm, bawa apa-apa kok, Enggak iya. bawa apa-apa, emang lahir ke dunia kita bawa apa? Abang Ali kali langsung udah pakai telana, Nggak. enggak lahir ke dunia, enggak. Iya baik Masya Allah ya. Mudah-mudahan, insya Allah para pemirsa saya menghibau untuk sama-sama... ...ayo mengingatkan untuk sama-sama mengeluarkan zakat. Yang insya Allah zakat kita tepat sasarannya, Amin, ya yang benar fakir, yang benar miskin. Yatim kalau kaya enggak dapet, hmm. ya enggak, mm -mm. enggak dapet. Jadi yang ibu sabil visabila gorimin gorimin pun juga tanggungan utang sendiri bang. Mm -hmm, mm -hmm. Gorimin itu tanggungan utang sendiri, yeah. bukan tanggungan utang kayak abang umpama punya uh, yayasan, mm. enggak yeah, uh, punya utang ke material, umpama nah, nih yeah. ya itu nggak bisa kalau punya utang sendiri. Abang Ali, enggak yeah, umpama enggak yeah, lagi kepepet mm. punya utang banyak, enggak yeah, mm. yeah, ditagi nah tapi ada orang kayak bang ali itu boleh hmm. mendapatkan uh, salah satu delapan asnaf itu hmm. yakni dikasih zakat, zakat. insyaallah ya. berkah. Mudah mudah-mudahan kita semua mengingatkan bisa mengeluarkan dan kudu wajib mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal, insyaallah manfaat mudah-mudahan kita lanjutkan di lain kesempatan. Oke, okay? I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali ya zakat ini bukan untuk main-main karena insya Allah dengan zakat ini akan membersihkan diri kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Solmed dengan Jangan menunda zakat, tetap bersama kami di Cahaya Indonesia Ramadan.